Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang mesin filter akuarium. Jadi, teman-teman semua mungkin banyak yang belum paham, belum tahu fungsinya seperti apa. Nah, teman-teman, yang saat ini saya bahas adalah selang kecil ini. Banyak teman-teman yang nanya, "Bang, fungsinya selang kecil ini apa?" It's okay kalau teman-teman kan sini tahu kalau ini adalah air yang memang kalau kita menggunakan box filter, ini air yang akan naik nanti melalui lewat selang ataupun pipa yang nantinya terhubung di box filter. Nah, ini teman-teman, ini adalah lubang yang di tengah adalah lubang yang nantinya akan keluar gelembung oksigen. Nah, tapi saat ini yang lebih pokok saya utama bahas adalah selang kecil ini, teman-teman. Apa sih sebenarnya fungsinya sih? Jadi, di sini saya bantu informasikan untuk selang kecil ini. Yang pertama, selang kecil ini adalah untuk mengambil oksigen. Jadi, mengambil oksigen ini mengambil udara dari luar akuarium. Jadi, posisinya ini di atas air, lubangnya di atas air ini yang nantinya udara masuk dari sini tersedot, nah maka nanti keluar dari sini. Jadi kalau kita buka pipa di sini, tutup lubang pipanya, maka keluar akan gelembung oksigen bercampur dengan air. Ya, kalau airnya nanti dari sini teman-teman masuknya dari bawah, keluarlah gelembung oksigen. Nah jadi teman-teman untuk kalian yang belum tahu, kalau teman-teman menggunakan gelembung oksigen di mesin filter akuarium, maka untuk pipanya pertama harus dibuka lubangnya, posisinya harus ada di atas air, dan untuk tutup lubang pipa yang di sini yang di tengah ya, ini harus dibuka teman-teman. Nah jadi nantinya fungsinya seperti itu, mengambil udara dari luar akuarium. Nah tapi kalau kita menggunakan untuk box filter sebagai media penyaring kotoran atau pembersih air di akuarium, jadi teman-teman ini ditutup saja teman-teman. Bisa ditutup dari sini. Kalau mau lebih cakep lagi teman-teman, ini dicabut. Nanti tutup pakai ada berbentuk karet tutupnya, karet pentilnya ditutup saja. Agar nantinya aliran air yang nantinya naik ke box filter ini tambah kencang. Kalau ininya dibuka, teman-teman, jadi nanti akan keluar air teman-teman dari sini. Maka untuk aliran naik ke box filter maka akan berkurang, ibaratnya akan terbuang sia-sia di sini. Jadi ditutup saja kalau menggunakan box filter, tapi kalau menggunakan untuk sebagai gelembung gelembung oksigen dari mesin filter, maka di sini harus dikasih selang dan posisinya harus di atas air. Oke. Nah, teman-teman, itu adalah hal yang bisa saya bantu untuk informasikan. Semoga untuk videonya bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.